Begitu cantik, sempurna diriku. Aku mau pakai lipstik seri Giordani. Aku mau ombre seri Giordani Iconic sama Giordani. Lima nih bang. Siapa yang lewat sih dari sana? Red Romance sama Dance Hero. Aku aduh kena sekali. Aku kena copyright deh. Duh bang, jangan dong bunyiin. Inilah mak-mak dengan kerempongannya, tapi tetap apa? Berkreativitas tetap ini ya. Ini hasil ombre lipstick Giordani dan Skiru sama Red Romance. Ini baru dulu masih disegel. Oh. Sering-sering ya Mbak Mar. Aku suka. Ini bagus banget, lentur banget ujungnya loh. Ya bagusan ini. Ini kengkengnya kan ciri-cirinya. Ya cekrek. Wow, langsung lentik. Maling. Oh, makasih Mbak Mar. Ini bagus banget.
diem dulu. Ntar dulu deh. Ini kameranya dicepet. Yo yo, jangan kameranya. Ini kalau kalau udah selesai make up pasti pangling ya suaminya. Udah dong, waduh bu. Mabuk. Mabuk langsung. Itu kalian yang komen kan langsung muntah-muntah itu. Nyanyi apa gitu kan TikTok kan sekalinya komen muntah-muntah. Pak, pak. Romantis dikit apa, Pak? Aku biasanya kok ya nenek potret aku foto dia. Ini baru belum ke sini loh. Oh, terus cantang. Ya udah diam. Ke sini pakai biar biar hitam banget kan. Udah bawa HP. Oh, hasilnya ya matanya iya. Teman adalah orang yang memberimu kebebasan penuh untuk menjadi dirimu. Teman sejati adalah orang yang mengabaikan kegagalanmu dan mentoleransi kesuksesanmu. Teman sejati adalah ia yang meraih tanganmu dan menyentuh hatimu. Habiskan masa-masa sulit dengan teman terbaik, maka semua akan lebih ringan. Seorang teman yang mengerti air matamu jauh lebih berharga daripada banyak teman yang hanya tahu senyummu. Teman sejati tidak pernah berpisah, mungkin bisa dalam jarak, tetapi tidak dalam hati. Semoga pertemanan kita langgeng selamanya. I love you. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah, salam dari keluarga sederhana di Bali. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. And I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life.